Oke, ini kita mau lanjut ke part 2 nya. Ini burung gagak masih memang luar biasa. Jadi ini lagi proses pembongkaran burung kenari. Nah, ini lagi proses pembongkaran lagi untuk burung kenari ya. Wah, ini stoknya juga masih banyak banget di atas. Ini udah bongkar lagi ya. 120 ekor. Dan berapa? 120 ekor. 120 ekor. Mantap. Ini khusus yang gacoran, warna-warna cerah ya. Iya. Ini khusus yang gacoran warna-warna cerah. Kita bisa lihat ya. Wah, burungnya warnanya cakep-cakep banget nih. Cerah-cerah. Total berapa nih, Mas Kit? Totalnya 325. 325.000. Assalamualaikum. Ini gacor-gacor ya untuk kenarinya. Baru bongkar nih ya. Jadi bodinya juga super-super. Wow. Ini baru 2 box yang dibongkar, nanti masih ada lagi yang belum dibongkar ya. Nah, sekarang kita ke burung Wambi. Ini disebutnya Wambi anakan lokal ya. Masih anakan, paling baru 2 bulan setengah. Oh, umur sekitar 2 bulan setengah ya. Iya. Nah, jadi ini calon laku mahal, Mas. Oh, ini calon bagus nih ya. Iya, calon laku 20 juta sampai 10 juta. Mantap. Kalau pengen yang gacor, yang dipegang di tangan itu belinya dari yang anakan kayak dari gini. Dari anakan begini ya, bisa jangan dimainin. Beli yang dewasa. Kalau dewasa yang ada nabrak sono nabrak sini, Mas. Iya. Nah, ini jenis kelamin gimana? Jenis kelamin itu sepasang nih, Mas. Sepasang ya? Iya, jadi jantan betina. Total berapa? Sepasang itu harganya 8 juta. 8 juta rupiah pasang. Kalau mau request jantan doang 4 juta. Kalau yang jantan doang 4 juta rupiah ya. Kalau betina 3.800. 3.800 katanya. Oke, ini yang masih anak ya. Iya. Stok 2 ekor ya. Oh, banyak, Mas. Banyak di atas. Stoknya banyak, Mas. Oke, stoknya di atas ya. Nah, sekarang kita ke burung Wambi Hong Kong. Nah, ini pantauan untuk Wambi Hong Kong. Burungnya mukanya mulus-mulus ini. Wambi Hong Kong. Ini untuk nota berapa? 2.500. Jantan. 2.500. Stoknya banyak ya. Stoknya banyak untuk wambinya. Burungnya juga mukanya udah mulus-mulus nih. Kenapa? Nah, ini anakan. Pokse jambul, pokse jambul. Pokse Hongkong. Nah, ini pokse Hongkong yang masih anakan masih ya. Masih anakan, Mas. Wah, ini bisa, nah, ini buat bisa mainan, dibelai-belai, Mas. Ya. Bisa dibelai-belai ini ya. Dibelai-belai buat tapi mainan. Ini udah mandiri nih. Mandiri, pur kering. Mandiri, ya? Udah pur kering. Iya. Oh, Mas, kalau ini stoknya berat banyak enggak? Stoknya ini cuma ada satu, Mas. Satu ekor. Barangnya limited edition, Mas. Oh, ini dari anakan edition. Nyuapinya dari anakan ini. Notanya berapa nih? Harganya 2.500. 2.500 ya. 2.500. Ini jantan ya? Oh, jantan dong, Mas. Ya. Ini. Oh, 2.500.000 ya kan. Untuk Pokse Hong Kong putih-putih ini rawatan dari anak ya. Nah, ini jinak ya. Jinak banget, rawatan Mas. Dari anak ya. Kalau belinya dewasa gerabakan. Gerabakan ya. Nah, sekarang kita pantau untuk Pokse Hong Kong putih-putih. Ya udahlah, dua-dua ya. Nah, cuman ini yang jenis kelamin betina ya. Untuk Pokse Hong Kong putih-putih. Jenis kelamin betina. Kira Mas Sigit. Betina berapa? Harganya 1.700.000 ya. Ya, untuk yang jenis kelamin betina. Nah, ini kita mau pantau untuk yang jenis kelamin jantan. Di sini ya. Mana yang jantan nih? Ya, itu, Mas. Nah, ini untuk yang jenis kelamin jantan untuk Pokse Hong Kong putih-putih. Nota berapa nih kalau yang jantan nih? Kalau yang jantan harganya kena 2.300. 2.300.000. Nah, ini untuk yang pipi hitam. Iya, pipi hitam. Ini jantan? Jantan. Berapa nih? Harganya kena 2.700. 2.700. Dan untuk yang jantan. Ame sono, Mas, banyak, Mas. Banyak juga ya. Jadi mau mantau nih untuk Pokse Hong Kong pipi hitam banyak nih. Mulus-mulus burungnya ya. Ini yang ujung stok untuk yang pipi putih. Jadi dicampur-campur nih, buat Mas Sigit nih. Diaduk-aduk nih, narok burungnya. Nah, sekarang kita ke burung jalak suren. Nah, ini yang unik, antik ya. Ada jalak suren albino. Nah, begini pantauan burungnya. Stok berapa ekor nih? Untuk jalak suren albino?
2.500. Oke, untuk notanya 2.500 nih. Galak Suren Albino ya. Iya. Sebelahnya ada Raja Perling. Raja Perling. Iya. Ini konten untuk Raja Perling. Sudah jadi, Mas. Udah jadi. Ini burung udah jadi, tinggal lanjut dirawat ya. Ha. Nah, kecepatan burungnya. Raja Perling. Nota berapa nih? Harganya 550. 550.000. Hmm. 550.000. Raja Perling ya. Yang umum. Oke, okay. Di sebelahnya nih. Ini stok Wambi ya? Itu Wambi anak sama, Mas. Oh, stoknya nih. Nah, oh, ini stok untuk Wambi yang masih anak. Heeh. Nah. Sudah berapa nih? Kayak itu ya. Caicu gacoran. Caicu gacoran, Mas. Ini pantan untuk caicu yang gacoran. Caicu dari mana ini? Dari Jatim. Jatim. Iya. Kota berapa, Mas? Harganya 1.200.000. 1.200.000. Itu yang sudah jadi ya. Iya. Ini ada Galak Brahmana. Galak Brahmana. Iya. Ini dari negara? Dari negara India, Mas. Jauh banget ya. Dari negara jauh, Mas. India. Itu mahal ongkosnya, Mas. Mahal ongkosnya. Iya. Kata berapa nih? Harganya sepasang 4 juta. 4 juta rupiah? Iya. Sudah turun harganya ya? Sudah turun, kemarin 5 juta. 5 juta. Sekarang turun ya. 4 juta rupiah per pasang. Per pasangnya. Galak Brahmana ya? Brahmana. Burungnya mirip galak Bali ya? Iya. Nah, sekarang kita ke burung mewah nih. Ada cucak rowo ya? Cucak rowo ori hutan. Ori hutan, burungnya ya. Super banget nih. Super banget, gede banget. Super banget. Sudah DNA belum? Gimana, Mas? Sudah DNA? DNA. Jantan ya? Jantan. Nota berapa nih? Harganya 7.500. 7.500. Kalau hutan dia liar, Mas. Oh, ini tapi ropenya bagus ya. Oh, bagus. Ini stoknya. Mantap banget. Untuk cucak rowo ya? Iya. Ori hutan. Wih, super banget ini. 7.500 ya. Buat para sultan yang mau merapat nih. Iya. Yang jenis kelamin jantan. Nah, sekarang kita ke burung galak Bali usia dewasa pasangan ya. Nah, jadi begini pantauan burungnya. Ini yang sudah siap breeding, Mas ya. Iya, Mas. Siap breeding nota berapa per pasang? Siap breeding sepasang itu 3.800. 3.800 ya. Iya, untuk galak Bali usia dewasa. Iya. Nah, ini juga ada burung galak mawar. Mawar, Mas. Ini juga burung impor ya. India juga. Ini dari negara India juga. Iya. Ini siap produksian? Produksian, Mas. Wih, mantap. Loh, pasangan, nota berapa? Harganya sepasang 1.200.000. 1.200.000. Iya. Jadi ini udah real jantan betina real ya? Real jantan. Oke. Pasang ya. Nah, di kios Mas Iki juga tersedia untuk kacer jenis kelamin betina ini apa? Betina. Betina ya? Ini kacer apa, Mas? Kacer wulung. Oh, ini kacer wulung. Ini yang jenis kelamin betina ya? Tinggal yang betina apa gimana? Betina, Mas. Oh, ini tinggal yang jenis kelamin betina. Yang jantan juga ada. Untuk kacer wulung jenis kelamin betina berapa ini? Berapa? Betina harganya tak kasih 600. 600.000. Nah, ini tuh yang jenis kelamin betina 600.000 rupiah kacer wulung. Nah, kalau yang jantan notanya berapa? Kalau jantan 1 juta, Mas. 1 juta rupiah ya. Stoknya di mana nih? Di atas. Ini ada, Mas. Oke, kita pantau untuk yang jantannya. Kacer wulung ya. Nah, ini jarang, Mas ya, jarang masuk ya. Iya. Nah, begini pantauan untuk kacer wulung ya. Jadi kalau yang jantan bodinya super banget nih. Notanya 1 juta rupiah ya untuk kacer wulung. Ini ada juga kacer dada putih yang sudah gacoran ya. Ini buat yang mau merawat ini ya. Ini yang tinggal lanjut rawat. Notanya 600.000 rupiah. Untuk kacer udah bertotal ya, udah setengah kompleng. Nah, ini dia, ini yang sudah rawatan, stoknya di sini juga ada. Kalau yang di ujung ini yang kacer wulung. Nah, ini pantauan untuk kacer wulung ya. Ini baru ada di pasar Purba bukan? Ini untuk yang kacer wulung, notanya 1 juta rupiah ya. Bodinya super banget. Kacer wulung ya. Mas, ini ada Murai Avatar ya? Murai Avatar bukan? Oke, ini kondisinya bondol ya. Jantan ya. Jantan, Mas. Berapa ini? Kilo?
Harganya tak kasih apa tar 600 dan 600.000 aja. 600.000 ya. Nah, ini burung sehat ya. Kondisi bondol, jadi yang berminat untuk murai batu avatar nih. Kayaknya stoknya cuma satu ini. Nah, ini burungnya sehat cuman kondisi bondol ya. Nah, ini juga ada burung caicu ya. Caicu mas. Ini untuk jenis kelamin gimana nih? Kelamin itu caicunya itu PH. Oh PH atau paruh hitam ya. Ini pantar untuk stoknya. Oh bukan, ini cak kinoi. Cak kinoi. Ini yang paruh hitam dulu berapa nih? 325. 325.000 ya. Ini yang ujung stoknya apa? Ujung itu burung apa itu mas? PH sama mas. Sama ya? 325.000. Nah ini pantauan untuk burung cucak kinoi. Betina ya? Cak kinoi itu harganya cuma murah mas. Tak kasih harga 140. 140.000. Betina? Betina. Jenis kelamin betina ya. Untuk cucak kinoi. Yang jantan mana nih? Yang jantan kosong mas. Oh lagi kosong ya. Nah ini pantauan untuk yang jantannya, untuk caicunya masih trotol tipis nih ya. Rata berapa nih? Itu harganya trotol jantan murah mas, sangat biasa 600.000 rupiah. Ini yang masih trotolan bodinya juga gede nih ya. Untuk caicunya, yang nopeng ada nggak? Yang nopeng ada. Mana? Nah ini pantauan untuk yang sudah nopeng, caicunya bodinya juga super nih. Bodinya super. Berapa nih mas Sigit? Itu harganya 600. 600.000 rupiah. Jadi untuk bondo, untuk yang nopeng sama yang trotol sama harganya ya? Sama. Untuk cuca itu ya. Nah ini juga tersedia untuk burung kapas tembak mas ya. Kapas tembak mana nih? Kapas tembak ori Sumatera. Ini ori Sumatera. Hmm. Sumatera apa Kalimantan nih? Ori Sumatera. Ori Sumatera. Iya. Total berapa nih? Harganya 3,5. 350.000. Nah ini untuk kapas tembak ori Sumatera ya. Nah ini juga ada burung cak ranting Sumatera. Nah, berpantauan burungnya itu cak ranting Sumatera. Nah untuk notanya cukup 125.000 untuk cak ranting Sumatera ya. Nah di ujungnya ada burung decu. Nah ini pantauan untuk burung decu ya. Nah, notanya 130.000, kondisi burung bondol ya. Cuman ini jantan ini, untuk decu. Juga ada burung red siskin. Ini yang klasik usia dewasa ya. Untuk red siskin. Red siskin gacoran berapa? Gacoran 5,5. 550.000. Nah, kalau ini Mas, ini jantan muda apa betina nih? Yang belakang nih. Itu jantan muda, Mas. Jantan muda. Notanya? Harganya 330.000 ya. Red siskin usia muda, jenis kelamin jantan. Nah sekarang kita ke burung red siskin double dilut ya. Mas ini jantan? Jantan. Berapa nih? Harganya kena 500.000. 500.000 rupiah. Ya. Untuk yang double dilut jenis kelamin jantan. Ini untuk red siskinnya ini yang tadi usia dewasa mas ya. Berapa? 550? 550.000. Nah berlanjut ke burung impor, ada robin ya. Robin. Burungnya mulus-mulus nih untuk robin. Ada jantan, ada betina? Iya. Rata berapa mas? Harganya kalau betina 800. Betina 800.000. Kalau jantan 1.200.000. Yang jantan 1.200.000. Iya. Jadi stok untuk robin ini lagi amjad juga ya. Lebih banyak banget nih sampai sini. Nah sekarang kita ke foxai merah ya. Nah ini pantauan untuk foxai merah. Ini nota berapa nih? Foxai merah? 1.400.000 rupiah. Nah ini juga ada foxai laser di sini tadi ya. Mana foxai laser? Nah ini dia. Nah, ini foxai laser, foxai impor ya. Oh ini ya cakep banget nih. Foxai laser. Foxai laser berapa? Itu foxai laser 1.000.000 mas. 1.000.000 rupiah ya? Iya. Totalnya 1.000.000 rupiah. Foxai laser. Ini ada burung anis. Apa ini? Anis cendana ya? Anis cendana nih. Jenis kelamin gimana mas? Kelamin jantan mas. Jantan? Iya. Stoknya lagi banyak? Full mas. Stoknya full ini ya. Nota berapa nih? Itu harganya
270.000 ya. Untuk anis cendana. Stoknya lebih banyak. Ini dia ada burung ledekan laut masih terotol nih. Jantan, mata berapa? Harganya kena 170.000 ya. Untuk ledekan laut. Nah, sekarang kita pantau di kios Mas Sigit untuk burung murai batu. Iya. Mas, ini untuk burung murai batu ini dari real jantan ya? Dari real jantan, Mas. Untuk ringnya gimana nih? Harganya tak kasih kena 700.000 rupiah. Untuk ringnya ring apa nih? Ringnya 700. Ringnya ring peternak. Untuk ring peternak ya? Iya. Ini super udah real jantan. Notanya cukup 700.000 rupiah ya. Stoknya masih banyak. Ini sebelahnya nih. Ini mumpung stok lagi banyak ya, buat yang mau mantau untuk murai batu. Nah, ini yang udah real jantan, notanya cukup 700.000 rupiah ya. Bodinya super nih. Nah, ini sebelah sini. Nah, ini juga tersedia di kios Mas Sigit untuk murai batu. Ini yang pastolan ya, ini yang sudah pastolan. Ini panjang ekor berapa nih? 19 cm ya. Stok banyak Bengkor? Banyak. Nota berapa nih? 1.300.000 ya. Notanya 1.300.000. Nah, untuk pantauan stoknya di atas-atas ini ya, murai batu ya. Jadi buat yang mau mantau nanti diturunin ya untuk murai batunya. Nah, ini situasi untuk sore ini di kiosnya Mas Sigit ya. Terpantau buat sahabat Cicomania lagi pada mantau burung. Oke, ini berhubung waktunya sudah sore, saya mau izin pamit Mas Sigit ya. Saya doakan semoga kiosnya semakin banyak pelanggannya. Amin. Semakin maju dan semakin terkenal seperti terminal. Amin. Makasih banyak, Bos. Oke, sama-sama. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kuar. Pamit ya. Oke, ini bintangnya Pasar Burung Pramuka. Iya, alhamdulillah. Sehat selalu Bang Kuar ya. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum.